Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat lagi ya, untuk balik kerja. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahiman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Pada silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilmu wa rizqna fa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kita lanjutin kembali obrolan yang kemarin ya. Kemarin itu kita sampai pada apa ya? Kita kemarin itu masih ngomongin soal itu ya. Loneliness ya, loneliness. Ya, 45. Carikan dulu mana file-nya itu ya. Kemarin satu hari itu kelasnya ada 1, 2, ada 6 kelas. Jadi udah gak kelihatan di mana dia berada nih. Nah, sampai sini kemarin ya. Ya, jadi 45 itu karena kebobrokan itu terjadi di mana-mana. Dalam situasi bobrok, bahkan orang nakal itu juga sembunyi gitu. Ya kan? Preman-preman pun itu ikut sembunyi. Kalau dalam situasi bobrok itu. Karena kemudian itu menjadi tidak jelas mana teman, mana kuasa gelap. Mana teman, mana kuasa gelap. Dulu saya pernah nonton ada film tentang Nabi Sulaiman. Di apa pasukannya Nabi Sulaiman itu kerasukan kuasa gelap. Kerasukan kuasa gelap, dan kuasa gelap itu ya mencari ruang-ruang kosong. Ya isi gitu ya. Jadi yang bernapas, yang berbicara itu langsung masuk lewat udara kuasa gelap itu. Itu di zaman di film ya, di film Nabi Sulaiman gitu. Itu yang bisa atasi cuman Nabi Sulaiman. Kayak apa ya? Ifrit gitu ya. Ifrit. Dia menyebarkan apa? Kuasa gelapnya. Dia menyebarkan kuasa gelap. Ya jarang, tapi secara psikologis tuh orang sekarang banyak loh yang ngalamin loneliness itu karena loneliness tuh kan terjadi apa ya, banyak kuasa gelap. Misalnya di dalam rumah tangga, anak lagi sakit, lalu misalnya orang tua di rumah itu berkelahi, misalnya itu udah di rumah itu berarti udah dikuasai kuasa gelap. Nanti setelah loneliness itu ya turun ke 40 setelah kuasa gelap itu menguasai jiwa ya. Nanti dia turunnya ke 40. Jadi turun ke 40 itu berarti dalam bentuk apa ini? Apa namanya ya,
Jadi setelah dikuasai kuasa gelap, maka kehidupan itu apa namanya? Ya nggak ada ruang lagi untuk cahaya, gitu ya. Jadi cahaya itu sudah menghindar. Cahaya nggak bisa masuk itu. Cahaya nggak bisa masuk. Itu digambarkannya itu kalau 40 ini. Jadi zaman sebelum Nabi Adam jadi khalifah itu kan Allah mengutus dari golongan jin, ya, dari kingdom jin sebagai khalifah di muka bumi. Tapi pada akhirnya mereka itu saling menumpahkan darah, saling memperbuat kerusakan. Lalu Allah itu mengutus nabi-nabi dari golongan jin. Dan nabinya itu dibunuh, 40 ini. Jadi kalau ada anak bunuh orang tua, itu sudah di nature 40. Jadi usahakan tidak ada lagi cahaya yang datang. Orang-orang dihindarkan dari cahaya. Caranya gimana? Yang membawa cahaya diserang, dimusnahkan. Itu sudah di 40. Mungkin secara sosial kita tidak akan melihat ini. Tapi secara psikologis itu masih kita bisa lihat loh. Nature 40 ini. Secara sosial udah jarang lah. Udah jarang kita melihat ada konflik sosial di mana saling membunuh pada level 40 ini. Saling membunuh. Jadi di mana yang membawa cahaya, jadi masyarakat itu dihindarkan dari, oh ini kayaknya nih Kim Jong Un korut-korut masih ada ternyata. Jadi yang nonton drakor dibunuh. Ya, Kim Jong Un nih. Maaf ya, Pak Kim Jong Un kita sebut. Masih ada ternyata di dunia ini yang memperagakan nature 40. Kamu kalau mau cari cahaya di tempat lain, saya bunuh. Enggak ada cahaya dari tempat lain. Kamu enggak. Pokoknya di ya seperti itulah gambarannya itu ya, di nature 40 ini. Seperti itu. Jadi mari kita doakan masyarakat Korea mana itu ya, Korea Utara ya, biar mereka bisa keluar dari rejim yang menguasai mereka, tidak boleh mencari cahaya lain atau tidak boleh meningkatkan spektrum dari cahaya mereka. Nggak boleh. Jadi spektrum cahayamu cukup segini saja. Nggak boleh evolutif. Makanya Korea itu ya masyarakatnya kasihan gitu. Nggak bisa lambat evolusinya. Kenapa? Ya ini ada rejim yang menahan. Tidak boleh ada tambahan spektrum cahaya. Cukup segini saja. Di bawah kekuasaanku spektrummu hanya segini saja. Lebih dari ini kamu tak kirim ke surga. Kasihan itu ya. Kasihan. Jadi kalau yang bisa nyantet, tolonglah itu ya, Kim Jong Un disantet dikit, biar mau melonggarkan masyarakat itu. Setiap jiwa itu dia jangan diambil dirampas haknya untuk mencari tambahan spektrum cahaya untuk jiwanya sendiri, ya kan?
Jadi kelompok-kelompok yang sudah melarang anggotanya untuk mencari tambahan spektrum di luar kelompoknya, itu kelompok itu teridentifikasi di Nature 40. Teridentifikasi di Nature 40. Rendah sekali. Rendah sekali. Jadi ada semacam blokade ya. Nggak boleh ada yang menambah spektrum di sini. Dan nggak boleh juga orang yang di dalam sini menginginkan spektrum tambahan itu. Itu 40. Mengerikan ya. Mengerikan. Gelap banget. Negara-negara mana yang masih kayak gini ya? Cina juga kali ya. Cina juga internetnya. Yaitu kebobrokan. Inilah kemudian itu puncak dari kekuasaan, di mana kekuasaan itu pada akhirnya merampas hak jiwa untuk berevolusi. Ini adalah puncak dari kekuasaan 199 itu. Akhirnya kekuasaan itu ingin dikultuskan. Ingin dikultuskan. Ingin dikultuskan. Rusia juga ya, Rusia. Ya. Jadi ini sebenarnya untuk mempertahankan pengkultusan. Kan puncak dari dimensi ketiga ini kan pengkultusan. Pengkultusan. Itu nanti enggak akan lama lagi dia nanti. Kalau ini terus-terus dipertahankan, itu enggak akan lama lagi. Gak akan lama. Jadi nah ini udah seperti Fir'aun. Saking takutnya Fir'aun itu, bahkan mimpi pun tuh dia sangat parno. Dia mimpi, ya kan? Mimpinya itu kemudian melahirkan pembantaian kepada seluruh anak laki-laki. Pokoknya enggak boleh ada cahaya baru yang datang di sini. Seluruh bayi laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh semua. Jadi King Jong ini masih kurang ini. Fir'aun itu dalam mimpi pun sudah dia musnahkan. Aku mimpi begini. Tanya ahli ramalnya. Besok-besok nanti ada anak laki-laki yang akan menjatuhkan kekuasaan. Terus antisipasinya gimana? Jadi kan Fir'aun ini ahli pertahanan ini. Antisipasinya adalah setiap bayi laki-laki yang lahir diselesaikan. Kan istilah polisi gitu, selesaikan. Diselesaikan gitu ya. Bahasa. Pokoknya selesaikan. Diselesaikan. Ya harus seperti itu solusinya. Cara Allah menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak bersalah, yang ingin evolusi tapi tidak bersalah. Gitu. Apa senang nggak ada wali ya? Kita kirimlah heru masking ya ke Korut gitu. Ajak Kim Jong Un selawatan. Tapi ngajak King Jong Un selawatan. Ini tak kasih beasiswa lah. Kita beliin tiket. Yang terbaru di Afghanistan, ketika dikuasai Taliban. India. Ini adalah laporan baru di Muna, Kelurahan Mampon Iki, ada
waktu disembelih anaknya. Ditanya polisi, katanya dibisik dengan malaikat untuk mengorbankan anaknya. Ortu sembelih anaknya, ini juga 40 ini. 40. Nah, membedakan kehaluan-haluan gitu gimana Kang ya? Merasa dapat hidayah atau wangsit gitu ya, kayak seperti itu. Makanya itu mas, nabi ku besok ditutup, biar orang yang mengaku jadi nabi dapat malaikat, dapat wangsit gitu. Itu salah satu hikmah kenapa pintu kenabian itu wes ditutup, biar orang itu tidak menghalu. Jadi udah syariat ae wes, melu syariat. Nah jadinya ke Paking, ke Afghanistan, jangan ke Korut. Di Afghanistan ae Paking. Di sana wanita-wanita Paking itu udah nice. Udah boleh sekolah. Ya, Paking sana buka sekolah gratis. Nanti kita subsidi. Tapi kalau ada apa-apa kita nggak tanggung jawab. Pokoknya kita hanya subsidi aja lah untuk biaya. Tapi kalau untuk keamanan Paking yang tanggung sendiri. Jaketnya nggak usah, maksudnya jaket Gojek. Nemen nih gimana? Gimana bikin nemen? Jaketnya nggak usah diurus. Saya sih ke Afghanistan jaket Gojek. Gimana bikin? Ya kita masih melihat lah ya, kita masih melihat rejim-rejim yang ingin menjadi Fir'aun ya. Padahal itu ya soal diingatkan jangan jadi Fir'aun, tapi masih ada juga itu ya, masih ada. Mengerikan ini, mengerikan. Jadi di 40 ini intinya tidak boleh ada yang menginginkan spektrum baru dari dalam. Atau tidak boleh lagi ada yang membawa spektrum baru dari luar. Itu 40. Jadi dihindarkan orang dari spektrum baru. Konteksnya kan gitu, penghindaran. Tidak boleh kamu menginginkan spektrum baru. Apa ini kali ya? Nature pada perempuan ya? Nggak boleh pak, nama spektrum baru. Ya, mungkin nature ini ya, yang bikin berat. Nggak boleh ada spektrum baru gitu. Ini masih bisa mengalami pencerahan ini. Oke, ya itu 40. 35, akhirnya karena nggak ada spektrum baru, itu peradaban nanti mogok. Nanti mogok. Mogok itu macet. Macet. Karena pada akhirnya, spektrum lama itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan jiwa untuk berkreasi. Akhirnya mogok, pemogokan. Ya, pemogokan. Mogok dia. Jadi di nature 35 ini, itu telah terjadi proses disolusi, proses keruntuhan. Teman-teman baca sejarah runtuhnya peradaban-peradaban. Runtuhnya peradaban itu karena sirkulasi ide itu nggak ada lagi, sirkulasi cahaya itu nggak ada lagi. Dia sudah mencapai tingkat gelap. Gelapnya cahaya itu karena pertambahan jiwa sementara
spektrum cahaya tidak bertambah. Berarti Kim Jong-un ini kalau mau pintar tuh dia harus melarang orang hamil di rakyatnya. Karena kalau nanti bertambah jiwa, spektrum yang gak nambah, itu dia nanti macet. Terjadi krisis dari dalam. Jadi lama-lama itu seluruh rakyat disuruh jadi tentara semua. Gak boleh ada yang melahirkan. Di situ nanti dia akan mengalami pemogokan itu. Mogok nanti peradaban. Mogok. Tergambar ya, apa namanya, progresif per lima poinnya ya. Tergambar. Seperti itu. Tergambar. Jadi kemacetan apa namanya itu ya, dunianya macet. Artinya ada unit yang tidak bisa lagi diperbaharui. Ada unit yang sudah tidak bisa lagi diperbaharui. Ada unit yang tidak bisa lagi diperbaharui. Macet dia, mogok. Entah itu kebudayaannya, entah itu ekonominya, entah itu kepemimpinannya gitu ya. Atau populasinya habis. Populasinya habis. Dia mogok. Ini secara skala sosial ya. Tapi sebenarnya di skala psikologis tuh pemogokan kayak gini ya banyak. Pemogokan kayak gini tuh banyak. Misalnya organnya nggak mau kerja lagi. Seperti itu. Mogok sudah. Karena mogok dalam waktu lama, tetap tidak ada yang bisa apa namanya, mungkin kalau kayak seperti ini ya, kalau di cerita Majapahit itu kan sampai di 50 lah dia tuh kebobrokan. Tiba di kebobrokan dia, rajanya itu minta nasihat, saya mau selesaikan ini. Itu kan cerita Majapahit yang berkembang ya. Saya nggak tahu kalau ada yang versi lain, tapi setidaknya dari cerita itu saya bisa melihat betapa apa ya, Raja Majapahit itu tidak ingin melihat rakyatnya itu mengalami kehancuran atau kemogokan. Ketika melihat kebobrokan itu kan di lingkungan istana, di mana para pejabat-pejabatnya itu mulai korup, dia segera ingin ganti sistem. Itu cerita Majapahit yang beredar umum ya. Beredar umum. Seperti itu. Jadi bobrok itu harusnya sudah inilah ya, ganti rejim. Harusnya itu, ganti rejim. Kalau kebobrokan itu, kalau dalam istilah hukumnya itu, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu bobrok sudah. Jadi aturan itu sudah tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu namanya bobrok. Itu harusnya ganti rejim. Ganti rejim.
obrolkan. Tadi 35 ya, mogok macet. Karena sirkulasi cahaya tidak bertambah, beban itu banyak. Akhirnya seperempat itu ya macet. Macet. Ini bisa kita lihat lah, di mesin aja bisa macet, apalagi jiwa. Macet dia. Kemudian 30. 30. Jadi 30 itu setelah mogok tapi tidak ada perbaikan sama sekali. Mulai terjadi pembiaran. Pembiaran. Jadi kalau motor mogok itu dibiarin aja di teras. Enggak ada perbaikan. Enggak ada upaya perbaikan. Lama-lama kan rusak. Kalau mogok itu berarti hanya unitnya yang bermasalah. Kerusakan itu kalau mogok itu berarti spare part-nya yang rusak. Kalau rusak yang 30 ini sudah unit utamanya. Sudah unit utamanya. Misalnya itu kalau di badan ya tulang-tulang, itu unit utama itu. Patah tulang itu, wah itu udah patah, sudah mulai patah, sudah mulai reot. Penyangga-penyangganya itu sudah mulai reot. Penyangga-penyangganya sudah mulai reot. Jadi dia ibarat rumah itu bukan hanya dinding-dindingnya yang berkarat, yang lapuk, tapi pilar-pilar utamanya itu mulai lapuk. Pilar-pilar utamanya. Kalau kita lihat yang dikembangkan oleh Korea Utara itu, pilar utama mereka itu adalah militer. Militer. Tapi nanti suatu saat mereka itu akan ketinggalan. Dan mereka juga, suatu saat kalau kita misalnya dunia menemukan senjata anti-nuklir, mereka tidak bisa lagi. Ayo nuklir, bisa kita antisipasi. Terlambat, jadi mereka nanti itu kalau tetap mengandalkan militernya, suatu saat dunia menemukan anti-nuklir, kan di dunia ini kan selalu berlaku prinsip apa itu, sepasang jauziah, jauzan. Itu kalau ada misalnya nuklir berarti itu ada antinya. Itu nanti suatu saat dunia akan menemukan itu, sehingga orang-orang yang merasa kuat dengan pilar militer enggak guna lagi gitu. Kenapa? Loh, kamu nuklir, kami hanya mungkin antinya mungkin orang hanya tersenyum 1 juta orang, nuklir reda. Misalnya anti nuklir, kita tersenyum, kita arahkan radiasi senyuman kita ke nuklir, kan bisa reda itu. Ya kan? Jadi akhirnya situ dia kemudian pilar terakhirnya itu enggak guna lagi. Lapuk. Lapuk. Sekarang ini kan orang masih menganggap bahwa pilar terkuat dari peradaban itu adalah militer. Militer. Masih melihat itu gitu. Padahal itu enggak perlu. Pilar terkuat itu kan mestinya kebudayaan. Ya kan, karena jiwa itu kan membutuhkan budaya sebagai ruang bereksistensinya, gitu kan.
kebudayaan mestinya yang dimajukan. Kebudayaan mestinya. Sekarang yang kita apa globalisasi itu kan dia ini yang sangat disesalkan ya para ilmuwan. Globalisasi ini berusaha dia telah sukses merusak banyak kebudayaan asli. Seluruh budaya-budaya asli itu banyak yang dirusak. Padahal untuk menumbuhkan kebudayaan itu jiwa itu evolusi ribuan tahun. Tapi hanya atas dasar globalisasi itu kemudian kebudayaan itu hilang. 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 Jadi globalisasi ini yang dikembangkan barat itu mirip-mirip Genghis Khan. Jadi Genghis Khan itu yang dia rusak pertama itu adalah kebudayaan. Dia bakar seluruh institusi yang diarahkan untuk mengembangkan kebudayaan. Perpustakaan dibakar gitu ya. Akhirnya anak cucunya itu hidup dalam kegersangan. Jadi dalam sejarah dunia sebenarnya orang-orang yang fokus mengandalkan kekuatan militer sebagai pilar peradaban itu lihat Genghis Khan. Genghis Khan dengan tanah, dia menaklukkan banyak imperium. Model panah. Itu waktu itu senjata paling canggih itu, nuklirnya zaman dulu itu panahnya Genghis Khan. Panahnya Genghis Khan. Panahnya Genghis Khan itu senjata paling mematikan waktu itu. Orang masih pakai pedang, dia panahnya itu mungkin bisa jalan 1000, satu kali tarik bisa 1000 busur, apa, anak panah itu. Atau busur. Tapi pada akhirnya, setelah Irak runtuh, anak cucunya kemudian gersang hidupnya. Gak ada kesenian, gak ada buku. Ya kan? Gak ada titik balik perubahan. Yang ada hanya senjata tajam. Akhirnya anak cucunya itulah yang kemudian itu insaf. Enggak. Peradaban ini, kemanusiaan ini sebenarnya butuh kebudayaan, butuh kesenian. Jadi butuh puisi. Ya kan? Butuh kampus. Dan mereka sudah terlanjur hancurkan. Sudah terlanjur mereka hancurkan. Dan itu masih orang gak belajar dari kisahnya Genghis Khan. Gak belajar. Yang paling dirugikan dari Genghis Khan itu kan anu ya, peradabannya Islam. Buku-bukunya itu loh. Jadi sungai itu warna hitam, saking banyaknya buku. Karena dulu di perpustakaannya Irak itu, semua aliran kepercayaan itu boleh belajar di sana, boleh berdiskusi, tidak kayak sekarang ini. Orang bikin majelis-majelis sendiri yang tertutup. Kayak Necer 40. Dulu di zaman kejayaannya itu, semua agama boleh belajar di perpustakaan. Yuk kita kembangkan kebudayaan. Dengan kebudayaan ini, spektrum jiwa kita bisa tumbuh lebih cepat. Dulu begitu prinsipnya. Nggak kayak sekarang, orang kemudian bikin halaka-halaka yang tertutup. Itu kena Necer ya 40. Di zaman kejayaannya Islam itu, perpustakaannya itu dia seluruh aliran berdiskusi. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat komunitas di dalam ilmu. Sudah dikembangkan. Dan dulu raja
menghargai para ilmuwan. Jadi dulu raja itu atau sultan, jika ada yang menulis buku, bukunya itu ditimbang. Bukunya ditimbang, lalu diberi hadiah emas setebal seberat bukunya. Dulu begitu penghargaan peradaban kepada ilmu pengetahuan. Bukunya ditimbang, lalu kemudian seberat itulah emas yang didapatkan oleh para ulama. Ya senanglah ya para ilmuwan. Akhirnya pengetahuan berkembang gitu. Jadi ada reward. Lagi baru sageran Juma ini di, waduh ya Allah gimana mau maju peradaban ini. Sageran Juma jadi as. Jadi masalah. Sampai gowo-gowo Albert Einstein. Enggak ada peneliti itu yang pakai tabungan mertuanya. Dibiayain ilmu itu. Mana ada kok peneliti itu pakai celengan mertuanya. Dibiayain oleh masyarakat kalau ada yang mengembangkan ilmu. Sepanjang peradaban selalu begitu. Enggak ada kok ilmu itu dikembangkan tanpa bantuan dari masyarakat. Ini gimana baca sejarah ini? Namanya ilmu pengetahuan itu selalu dibantu oleh masyarakat. Sepanjang sejarah itu. Mana ada penelitian yang tidak dibayar negara? Pasti dibantu dia. Ya karena itu untuk kemaslahatan bersama gitu. Ya seperti itu. Jadi enggak ada proyek ilmu pengetahuan itu yang sifatnya individual sebenarnya. Selalu butuh donasi. Nih, tak contohin ya. Kadang-kadang tuh sering-sering baca jurnal luar negeri gitu. Misalnya ini, William Tyler. Saya banyak William Tyler tuh punya Tyler Foundation, buka donasi. Karena dia sedang mengembangkan pengetahuan baru. Yang itu tidak dapat ditampung oleh model pengetahuan lama gitu. Ya kan? Dia akhirnya bikin donasi gitu. Untuk riset-risetnya. Misalnya juga energi psikologi itu bukan donasi. Wong saya langganan itu. Namanya pengembangan pengetahuan itu enggak bisa. Kita enggak punya kemampuan menghasilkan uang sendirian gitu untuk membiayai program ilmu pengetahuan. Nah, support kerja kami. Nah, donasi, ya, donasi. Donasi. Jadi enggak ada ilmu pengetahuan itu apa seperti yang digambarkan orang pakai uang sendiri itu enggak ada. Nggak mampu kita membiayainya gitu. Karena itu butuh pemikiran, butuh sumber daya besar gitu. Nggak ada hasilnya nggak apa-apa. Yang penting eksplorasi sudah dimulai. Atau observasi sudah dimulai tuh. Dia minta dukungan, beli bukunya sekaligus donasi gitu ya. Jadi donasi itu tradisi ilmiah. Saberan itu tradisi ilmiah dia itu. Ya kan, donasi itu tradisi dalam ilmu pengetahuan. Kenapa? Kita nggak punya kekuasaan untuk mengambil pajak dari masyarakat. Maka mau nggak mau kita minta donasi. Ya, ini satu. Ya. Tak tunjukin lagi. Semuanya butuh donasi. Kenapa? Saya nggak punya kemampuan untuk menarik pajak langsung dari masyarakat. Maka yang dibutuhkan itu keprihatinan, ayo donasi, karena ini hasilnya untuk kemanusiaan, bukan untuk Mas Camim gitu. Ya kan, bukan untuk Mas Camim. Wong juga misalnya kita model-model yang kita gambar itu model menggambar itu ada unitnya tuh. Ada Mbak Jenny yang ya harus dibayar setiap bulan. Walaupun enggak ada hasil model tapi ada unit yang bikin itu. Jadi misalnya kayak ini. Kayak model ini bikinnya ini Jenny ini setiap bulan kita kasih apa namanya ya
apa namanya ya, talia nggak layak disebut gaji. Uang lelah. Nggak cukup disebut, nggak cukup. Nggak cukup. Dia untuk bikin ini, berapa tahun dia harus ubek-ubek, bikin salah, bikin keliru, bikin salah. Jadi jangan kira bikin kayak gini, ini hasil pikiran 2 tahun. Dia mikirnya 2 tahun gitu. Dan itu tiap bulan dia harus dibantu. Harus dibantu untuk paling enggak itu, dia kalau bikin gini itu 3 kopi janji jiwa itu habis. Tiga kopi janji jiwa itu habis. Setiap hari kalau dia mikirkan, gimana orang kemudian tuh biar mudah memahami pertanyaan what am I. Setelah dia orang itu untuk memahami pertanyaan what am I misalnya, ya. Pertanyaan what am I. Dia akan nyimak-nyimak dulu ini, baru kemudian oh saya itu yang ini. Untuk mikir ini 2 tahun loh Jenny, kita tak suruh Jen. Kamu pikirkan biar orang itu mudah memahami pertanyaan what am I. Macamin ini gitu. Misalnya yang lain. Masking yang ini. Kan enak tinggal centang. Oh ini maksudnya what am I. Untuk mengembangkan ide dari pertanyaan what am I ke visual itu 2 tahun. Dan itu ya Jenny yang saya tugaskan untuk merumuskan itu. Jadi model kayak gini ini mahal ini. Itu butuh proses evolusi 2 tahun. 2 tahun. Dan teman-teman tinggal langsung centang gitu. Terus tinggal langsung pakai buat ajarin ke anaknya. Lah ini kan hasil proses evolusi kan. Jadi tidak ada proyek ilmu pengetahuan itu yang tidak membutuhkan donasi. Tunjuk proyeknya siapa? Kenapa proyeknya Tesla tidak berhasil? Tidak ada donasi. Rockefeller itu menarik modalnya ke Tesla. Bubar Tesla. Ya kan? Jadi aneh aja itu kalau ada orang bapak-bapak Einstein tapi tidak mengerti bahwa donasi itu nature dari ilmu pengetahuan. Nature dari ilmu pengetahuan. Ya silakan di model senternya silakan dikembangkan gitu. Nggak harus pakai, ya silakan masing-masing kembangkan modelnya. Sesuai dengan visual jiwanya gitu ya. Nggak ada ilmu pengetahuan tuh yang tidak butuh donasi. Bahkan kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mendapatkan donasi rumah untuk ruang kopdarnya. Darul Arkom itu kan donasi itu. Darul Arkom itu donasi dari keluarga Arkom untuk kopdar-kopdarnya Nabi. Itu padahal Nabi dilengkapi dengan Malaikat Jibril. Kalau Allah mau, apa namanya, mau turun tangan, ngapain pakai donasi sih? Bikinin istana aja bisa kok. Tapi kan donasi itu menunjukkan kecintaan orang kepada ilmu pengetahuan. Gitu. Kecintaan orang kepada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu harus menjadi milik masyarakat. Harus menjadi milik masyarakat. Nggak boleh dimiliki oleh satu kelompok. Jadi industri nanti. Makanya kita juga di PC itu tidak melarang orang menggunakan model-model ini. Silakan pakai saja. Silakan pakai. Karena itu membantu percepatan evolusi spektrum kesadaran masyarakat. Silakan pakai aja. Nggak pernah itu ditegur. Silakan saja dipakai, Wes. Tapi ini di kelas premium. Nggak ada urusan. Ini kan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, kita jangan naif membaca sejarah.
Wong Nabi ae butuh donasi. Nabi ae butuh donasi. Kalau seandainya Abu Bakar tidak donasi, Bilal udah mati. Abu Bakar yang paling banyak donasinya dalam perjuangan dakwahnya Nabi. Dan Abu Bakar itu donasi habis-habisan. Ya kan? Dinasin semua dia. Menjadi penghalang bagi masyarakat. Ya itu sebuah fasik itu sebenarnya. Wong ini kemajuan ilmu. Kemajuan ilmu. Dan itu kita bagikan aja. Padahal juga gak ada yang donasi. Gak kan gak ada yang donasi untuk PCI. Gak ada yang donasi. Tapi emang kita gak minta donasi. Ya. Tapi maksudnya itu jangan di... Apa ya? Jangan difitnah gitu. Fitnah itu wah nyelek gitu. Okay. Misalnya gini loh, orang itu kan gini. Orang ikut MTLO saya. Ya wes itu setelah selesai kelas harusnya kan selesai. Tapi kan enggak kan? Enggak ada perjanjian di awal bahwa kamu akan didampingi terus, Anda bayar gitu. Kan enggak ada itu. Tapi kan tetap dikerjakan kan walaupun itu enggak ada transaksi itu di awal. Karena kita tahu memang proyek kita ini gitu. Proyek kita itu ini. Jadi kamu boleh ikut akses selamanya. Padahal itu mungkin bayanganmu itu hanya ikut kelas 3 hari. Tapi kan kita tetap menyelenggarakan akses itu tanpa apa ya, meminta tambahan apapun itu. Tanpa meminta tambahan. Karena proyeknya ini gitu loh. Proyeknya ya seperti ini, modelnya seperti ini, tidak seperti model yang lainnya. Udah konsisten aja dengan blueprint semacam itu. Dan itu kan belum pernah ada. Mana ada kelas pengembangan diri yang pokoknya belajar aja terus. Ya kan? Dan itu nggak ada level juga di PCI itu. Nggak ada leveling. Nggak ada juga harus ada orang upgrade level, nggak ada. Ya kan? Nggak ada upgrade level. Ya ini ya programnya begini ya, begini. Gitu. Orang bisa akses. Dulu isu-isu awal itu modelnya kenapa dibagiin? Kan kita yang udah bayar ini harusnya kita aja. Nggak ada lah ilmu pengetahuan begitu itu. Nah, jadi dulu itu isinya itu modulnya itu jangan disebarin ke publik loh. Justru harus disebarin loh. Oh no isu nego. Oh no isu nih. Jadi donasi itu menunjukkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Lihat aja apa yang dilakukan Habibie untuk mendukung proyek R berapa itu ya? R88. Minta donasi. R88. Regio 88 itu. Minta donasi kan? Padahal kurang apa Habibie. Tapi namanya ilmu pengetahuan itu ya selalu butuh dukungan masyarakat. Karena pemerintah tidak belum mengambil itu sebagai programnya, jadi tidak ada anggarannya kan, tidak ada support gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya proyek kayak gini sudah dikerjain orang, ngapain juga kita ngerjain ini kan? Tapi kan nggak ada yang ngerjain gitu. Masyarakat dibiarin bodoh gitu kan, dibiarin bodoh, dijadiin santapan industri, ya kan? Tidak diperhatikan evolusinya gitu. Nah kita kan prihatin, masa ya manusia Indonesia kayak gitu gitu kan. Jadi kita jangan sampai juga itu bobrok ya. Melihat sistem bobrok lah, enggak usah melawan, kita biar benahin saja. Benahin, tapi itu memang membutuhkan dukungan ya, dukungan dari masyarakat. Ya kan? Kita enggak minta donasi buat gedung PCI, enggak. Enggak minta donasi buat bikin gedung itu, enggak. Enggak minta, gitu. Jadi itu hal-hal kayak gitu, aduh. Ya tapi itulah ya, nature kesinisan itu onoai. Tapi itu nature ya, nature. Bukan who is, tapi kita ngomong nature. Gitu.
Nature. Kalau sudah nature sinis itu ya fakta nggak terbaca gitu. Itu repotnya. Itulah kelemahan akal gitu. Teman-teman biar kemudian tuh saya kasih anu ya, saya kasih lagu. Itu namanya nafsu lawamah kalau bahasa ininya itu. Nafsu lawamah itu akal dikalahkan oleh tarikan penyesalan. Itu namanya nafsu lawamah. Akal itu masih dikalahkan oleh penyesalan jiwa. Lagu-lagunya ini ya, sambil di itu lagu-lagu Al-Aql. Saya putarin dulu ya. Saya putarin, nah, biar lihat apa yang terjadi. Yaitu anu ya, jadi apa namanya? Nafs lawama itu nafs yang selalu merasa kurang. Gak pernah cukup. Gak pernah cukup. Lalu dia karena gak pernah cukup itu dia jatuh pada tarikan dua keadaan. Sedih dan marah. Sedih dan marah. Sedih dan marah. Yaitu butuh transformasi. Butuh transformasi. Dan apa ya. Lalu kemarahan ini kemudian itu dikapitalisasi oleh pikiran. Itu lebih ngeri lagi. Kemarahan ini kemudian itu dikapitalisasi oleh pikiran yang sudah dikuasai oleh nafsu lawama. Akhirnya fakta nggak terbaca itu. Kalut sebenarnya. Jiwa itu kalut. Tapi karena pintar menulis, kemudian kekalutan itu dijadikan tulisan. Dan itu pasti sial itu. Sesuai lagu-lagu tadi. Akhirnya kayak sial gitu. Udah menulis, malah kemudian itu gak sesuai fakta. Dan budaya online seperti sekarang itu, kamu gak bisa tarik lagi gitu. Nyesal akhirnya. Nah, nafsu lawama itu selalu pelatarikan kesialan dan kesesalan gitu. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati itu ya. Jadi, kalau mau menulis, karena ada perasaan kurang, udahlah, jangan nulis, ditulis saja boleh. Tapi jangan langsung di-share ke grup. Itu nanti kamu sial itu. Karena pasti itu kamu akan diperdaya oleh nafsu lawama itu. Itu perlu dikelola itu, nafsu lawama itu. Yang pintar menulis, tulis dulu di, apa namanya itu ya, di draftnya, di notes-nya sendiri. Itu nafsu lawama itu, seperti itu dia. Jadi tergoda untuk marah tetapi sebenarnya juga sedih gitu. Kalut dia. Jadi ada awan, ada api tapi sekaligus ada awan. Akhirnya enggak terang itu dia. Enggak terang. Nah, itu hati-hati itu. Ya, hati-hati. Lebih bagus itu masuk kamar. Jangan menulis. Jangan melakukan apapun untuk keluar. Karena pasti itu kamu sudah dikelabuinya gitu. Kamu sudah dikelabui. Apalagi zaman sekarang itu memalukan. Memalukan. Sudah menyerang, tapi ternyata fitnah. Wah itu ya Allah, berat itu jiwa itu. Kayak tadi lagu-lagunya tadi. Sial dan akhirnya menyesal. Sial dan akhirnya menyesal. Malu di publik akhir. Karena semua tuduhan ternyata itu hanya dugaan. Dan faktanya terang benderang tidak seperti yang dituduhkan. Itu kan jatuhnya fitnah.
itu yang bikin malu, jiwa itu malu dia. Jiwa itu malu memperlihatkan fitnahnya depan publik. Itu jiwa itu. Jadi nature-nya jiwa itu kalau dia memfitnah, dia malu. Merasa apesnya aku ini. Apes. Nyesel dia. Ya tapi itulah harga dari evolusi. Kalau tidak dalam ketaatan. Maksudnya itu, kan tadi itu kemudian lagunya itu disuruh ke Ar-Rahman kan. Ar-Rahman itu cinta Tuhan yang mendorong kepada ketaatan. Jadi harus berlindung ke Ar-Rahman itu ketika menulis. Biar kemudian tuh jiwa itu tidak jatuh pada hal yang memalukan. Akhirnya itu kalau gambaran orang kampung tuh orang makan kotorannya sendiri. Aslinya itu mau dimakanin ke orang lain. Tapi pada akhirnya dia makan sendiri. Kasihan jiwa itu. Nature itu yang dialami jiwa. Iya, dari zon jatuh ke fitnah. Itu kalau gambarannya itu aslinya orang itu mau melemparkan kotoran ke orang, tapi akhirnya dimakan sendiri. Kalau di kampung tuh gitu, di ini apa kita jadi hati-hati kita nyerang di publik. Tulis harus faktanya itu jelas. Harus faktanya jelas. Biar nanti kita tidak makan kotoran kita sendiri. Itu bukan lagi menempelkan ke muka itu. Dimakan. Akhirnya muntah-muntah dia. Muntah-muntah. Tapi itu harga dari evolusi ya. Harga dari evolusi. Makan kotoran sendiri. Makanya kadang-kadang itu ada apa namanya? Ada misalnya ada guru yang kamu makan kotoran saya aja. Karena dilihat jiwamu ini bahaya sekali. Akan melempar banyak kotoran ke publik. Maka biasanya guru itu sudah kamu makan ya. Biar selesai karma itu ke publikmu. Cukup di sini saja gitu. Ada tradisi seperti karena ini pasti akan menjadi fitnah depan publik. Maka di tradisi di kadang gurunya itu kamu makan aja ini kotoran saya ini. Karena jiwamu ini bakat benar. Kamu bakat benar makan kotoranmu sendiri. Yang kamu sudah lemparkan ke ruang publik, ke ruang umum gitu. Main atraksi dia. Dengan kotorannya di depan umum. Nah, itu kan bisa memalukan gurunya di kemudian hari. Lah itu jiwa di, udah kali ini aja udah selesai karmamu ini. Udah selesai. Seperti itu. Ya itulah harga evolusi itu ya seperti itu gitu. Dan itu kita mesti juga jangan menyerang orangnya ya. Kita melihat what is-nya inilah akibat dari nafsu lawama yang tidak kita kelola dengan baik. Tapi apapun itu yang terjadi itu berharga kok. Gak usah sesali sebenarnya. Jadi ini itu berharga bagi jiwa. Ya begitu cara mengevolusikannya karena ya udah memang begitu kehendaknya itu biar kamu sembuh, biar sembuh. Dan yang lain ya itu caranya begitu kemudian tuh makan kotoranmu sendiri, nggak enak. Yo wes piye ya? Oh yo wes makan kotoran gurumu, masih mau dia? Ya udah. Seperti itu rasanya kita menyebar fitnah. Seperti makan kotoran sendiri. Makan. Bukan makan bangkai. Kalau di Quran itu dimakan makan bangkai saudara. Itu kotoran kan bangkai itu kan. Soal jadi kotoran. Coba dicari ayat-ayat tentang makan bangkai saudara sendiri. Itu harus dituntaskan biar nggak banyak dampaknya di masa depan. Biar kemudian tuh aduh, malu di depan publik.
mendingan kamu malu di depan saya aja daripada malu depan publik. Selesaikan karma itu gitu. Kayak itu dulu pagi ini. Jadi tapi itu harga evolusi, tidak perlu juga kita celah. Kita mesti empati. Aduh, dia ya jalan itu sebenarnya di jalan ini ada loh. Ada fitur ini untuk melampaui itu, tetapi kenapa pakai fitur ini gitu. Tapi apapun kalau sudah terjadi ya wes. Astagfirullah sekaligus juga alhamdulillah gitu. Ya walau pahit, tapi itu harga dari pencerahan. Makanya pencerahan itu terjadi dalam dua nature. Kenzo atau Satori. Kalau kamu enggak mau Satori, ya kamu akan diperjalankan melalui jalan Kenzo. Tapi apapun itu, yaitu proses pencerahan gitu ya. Ne bisa ambil jalan Satori, ambil jalan cahaya gitu. Jadi teman-teman yang apa isu di grup itu ya nggak usah serang orangnya, kasihan dia sedang menuju proses pencerahannya melalui jalur Kenzo. Ya jalur Kenzo dan kita yuk pakai Satori aja sih sebenarnya bisa kok. Nggak usah pakai jalur Kenzo. Oke itu dulu pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Mengingatkan ya, untuk mentoring bulan ini, insya Allah pekan depan ya, tanggal 20 sampai 22. Bagi teman-teman yang masih mau berpartisipasi untuk saweran CSC bisa lanjut ya. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.